Imigrasi Bandara Ngurah Rai Bali memberikan keringanan bebas visa bagi wisatawan asing yang tertunda keberangkatannya karena penutupan bandara. Ya, sebelumnya Bandara Ngurah Rai harus ditutup selama 3 hari akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Barujari. Pasca pembukaan Bandara Ngurah Rai, ribuan penumpang telah diberangkatkan ke tujuan mereka masing-masing. Sebelumnya penutupan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali membawa persoalan bagi wisatawan yang terjebak. Pasalnya, wisatawan tersebut memiliki keterbatasan izin tinggal di Indonesia, sehingga mereka harus meninggalkan Indonesia. Namun pihak imigrasi Ngurah Rai memberlakukan bebas visa bagi mereka selama pesawat yang akan mereka tumpangi belum dijadwalkan untuk terbang. Dengan ketentuan menteri berkait dengan pembebasan pembayaran biaya beban karena alasan bencana alam. Tidak ada batasan waktu berapa hari. Kami memberikan pembebasan kepada para wisatawan yang menggunakan bebas visa kunjungan wisata.